Saudara, migrasi televisi digital yang akan dimulai pada 30 April mendatang disambut positif sejumlah media lokal di Nganjuk. Mereka mulai menyiapkan teknologi dan sumber daya manusia agar bisa memanfaatkan terbukanya peluang bersiaran televisi. Bertambahnya slot siaran televisi setelah migrasi ke siaran digital disambut positif sejumlah media lokal di Nganjuk. Salah satunya media Update News TV Nganjuk. Media lokal yang selama ini memanfaatkan media internet dan YouTube untuk menyebarkan konten-konten beritanya mulai menyiapkan diri agar bisa ikut bersiaran televisi digital. Di antaranya mereka mulai menyiapkan sejumlah peralatan dan sejumlah program acara yang akan ditayangkan melalui siaran televisi digital. Selaku perusahaan media daerah, untuk saat ini berupaya mencukupi persyaratan-persyaratan yang ada dan juga apa yang dibutuhkan untuk agar nanti kita juga bisa masuk dalam jaringan.